kayak hubungan yang serius lah gitu. Nggak usah pacaran-pacaran, aku bilang kalau udah niat komitmen kita langsung nikah aja. Apa nih untuk menyetel jejak diri sendiri? Ya kalau gue mah ngalir aja, jalanin aja, yang penting enjoy, nikmatin aja lah sekarang ini. Jadi mulai syutingnya nanti mulai tahun depan atau tahun depan insyaallah. Insyaallah kalau enggak ada hambatan insyaallah. Berarti ini mimpi terwujud juga kan setelah sinetron kalian ya, bertiga. Terus dapat host juga, terus ada yang produser mau produserin, dan insyaallah tadi udah approve cerita storyline-nya, terus kita bilang wah tertarik juga, ada juga tertarik. Bismillah doain semoga lancar sampai. Siap. Targetnya apa di target setelah film ini terwujud nanti apa? Targetnya ya kalau gue mungkin nikah kali ya, nikah punya keluarga kecil. Pengen nggak sih dia pengen cepet-cepet nanti lihat bilang juga bawa baby L gitu kan? Ya pengen sih ada, cuman kan namanya hidup jalanin aja dulu, gitu nggak muluk-muluk juga, karena emang apapun yang dipaksakan itu tidak baik juga, jadi ya jalanin aja. Siap. Itu kemarin yang orang Rusia itu gimana di? Rusia. Oh, yang mana? Yang bule. Brazil. Iya, Brazil. Dia lagi deket, lagi incar juga. Yeah. Karena aku ada program YouTube bareng dia. OMG, makan-makan guys. Dan antusiasnya luar biasa. Insya Allah juga programnya bakal ada salah satu platform lah yang tertarik pengen produksi kita. Jadi doain aja semoga plan-plan ini hal-hal baik bisa terwujud. Sama dia teman? Apa gimana? Ya kita jalanin aja, kayak hubungan yang serius lah gitu. Nggak usah pacaran-pacaran, aku bilang kalau udah niat komitmen kita langsung nikah aja. Kabarin tahun ini nikah katanya. Wih deh, ini nih yang Aris duluan apa lu dulu? Aris dulu kayaknya, karena Aris udah ngasih tanggal. Wah bocoran nih. Nanti ada di YouTube, ada di YouTube saya. Doain aja ya, semoga Trader Swag bisa menikah suatu saat, tidak punya anak, bisa kumpul banget. Tadi kita banyak banget ngobrol, seru banget. Kita setelah sekian lama aku syuting film, nge-host, Bilar lagi sibuk dengan bisnisnya, YouTube-nya, hari lagi habis series-nya. Di sini di video clip Terukum Rindu ini kita bisa ngumpul lagi, ada apa, ada ini. Doain semoga video clip Terukum Rindu bisa jalan dengan baik, bisa cepat tayang dan masyarakat bisa menerima. Oke, Tardi. Peran kalian bertiga sebagai apa nih di YouTube ini? Nonton aja nanti di YouTube-nya, oke? Okay? Siap. Okay, siap, terima kasih. Sama. Okay. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.